Assalamualaikum guys, saya di Pantai Parangkusumo ini. Ini ada daftar tarif parkir, ada sepeda 1.000, sepeda motor 5.000, dan roda 4 10.000, roda 6 20.000, dan yang roda lebih dari 6 30.000. Ternyata tarifnya juga wajar guys. Di tempat wisata ya segitu nek. Ya bukan tempat wisata, memang lebih murah, sekitar 2.000 ya kalau motor. Ini saya tadi dapat karcisnya ini 5, motor 5.000, mobil 10.000. Ini di sebelah kanan berjajar warung-warung menyediakan mie, nasi goreng juga, soto, nasi pecel, lele goreng. Ini sekitar jam berapa nih mas? Jam berapa ini? Dari mana? 2.30 berapa? 2.33. Oh, setengah tiga lebih guys. Ini saya masih main di Pantai Parangkusumo ini. Ini masih yang jaga parkir sini jenengan? Oh, aslinya mana jenengan? Aslinya mana? Kayaknya bukan Jawa ya? Nusantara Indonesia Pak. Luar Jawa ya? Dari luar Jawa ya? Ya, begitu juga Pak. Oh, ini punya warung ini Pak jenengan? Bukan Pak. Oh. Tadi acaranya ini Labuan udah selesai ini. Nggak ngerti juga ya Pak. Oh. Parkir nggak nonton ya. Oh, ternyata udah selesai guys. Ini di sini ada fasilitas musola dan kamar mandi, WC. Ya, jualannya nasi rames, soto ayam, nasi goreng, nasi pecel, lele goreng. Ini saya pesen nasi goreng. Harganya juga terjangkau lah, 15.000 wajar. Ini banyak parkiran ini. Pas. Oke. Oh, hampir jam 3 ya anu ya. Ini dapur ya guys. Petai bulein, nasi goreng, soto, nasi telur, ayam, pecel, indomie rebus, indomie goreng, sama macam-macam minuman itu. Di sana ada musolanya di sini guys. Ya udah cukup untuk traveler ya. Udah cukup ya. Bisa jamaah juga. Di WC-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kayaknya. Oh, sini ternyata buat tempat istirahat sini ya. Nuwun mas. Dari mana nih? Oh, Jombang, Jawa Timur. Wah, jauh-jauh ke sini, Mas. Iya. Dalam rangka apa nih? Liburan. Oh, liburan. Ikut acara tadi apa enggak? Acara enggak. Labuan tadi. Enggak? Enggak. Oh, nggih, nggih. Oke, makasih. Wah, ini banyak santai-santai sini ya. Ya ini guys, udah jadi ya. Minum dulu ini biar nggak ngantuk. Teh hitam, kopi hitam. Bismillah.
Mantap guys. Pahitnya dan manisnya pas ini. Ternyata enak juga guys. Alhamdulillah, mantap guys. Nasi goreng telur mata sapi dikasih timun lalapannya, sama ada suiran daging ayam kombinasi dengan kopi hitam. Mantap ini guys, di malam-malam menjelang subuh ini guys, 3 kurang sedikit. Ya demikian konten kita kali ini dari kawasan Pantai Parangkusumo di malam satu Suro atau satu Hijriah 1446 Hijriah. Apabila Anda suka dengan konten-konten kami, silahkan klik like, comment, share, and subscribe di channel ini RidwanSD76 dengan tagline informatif, inspiratif, and fun. Nantikan konten-konten menarik lainnya di channel ini RidwanSD76. Mohon maaf apabila ada silap kata maupun sikap. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.